mereka mengumumkan diri bahwa mereka bahagian daripada Yahudi Israel. Itu kalau Starbuck, mereka bangga sekali ya, mengatakan itu. Maka jangan minum lagi, Pak. Ya, dan jangan banyak makan-makan pizza, karena memang itu dialirkan untuk Israel membantu mereka. Semua usaha-usaha Yahudi, semua. Jadi apapun istilah-istilah itu, kalau secara agama haram, tetap haram. Nah, di situ itu perlu dihati-hatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Yang Allah muliakan, insyaAllah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir memenuhi panggilan Allah, dan semoga Allah membalas dengan surganya, insyaAllah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang at-tarhim fil asyarin wal mukasin wal urafa, yaitu ancaman bagi para pengutip kutipan liar atau pajak liar. Nah, ini hadis-hadisnya yang akan membahas seputar masalah itu. Baik, yang pertama itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang pembesar di Mesir, Aradah Musallamah bin Mukhallad wa kana amiran ala Misra. Jadi ada salah satu pembesar di Mesir yang bernama Maslamah bin Mukhallad ala Ruwaifi' bin Thabit ay waliyahu al-ushur. Jadi pembesar ini dia mengutus Ruwaifi' bin Thabit untuk mengutip al-ushur. Boleh diartikan sementara mengutip pajak. Faqal, lalu Ruwaifi' berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna sahibal maqsi fi an-nar. Sesungguhnya pengutip pajak liar fi an-nar, yaitu semuanya berada di dalam neraka. Lalu kemudian ada hadis yang lain, namun hadis ini didhaifkan oleh sebahagian ulama. Hadis riwayat Abu Daud, tapi disahihkan oleh Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah yaqul. Jadi Uqbah bin Amir mengatakan mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kata Rasulullah, la yadkhulu sahibu maksin al-jannah, tidak akan masuk surga pengutip pajak liar. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis riwayat Tabrani, dan ini dengan derajat yang sahih. Tuftahu abwabu sama' nisfal lail fayunadi munadin. Di pertengahan malam Allah buka pintu-pintu langit, lalu kemudian malaikat berseru, hal min da'in fayustajabu lahu, adakah orang yang berdoa di malam ini? Fayustajabu lahu, maka dipastikan doanya diterima. Hal min sa'ilin fayu'ta, adakah orang yang meminta di tengah malam? Maka pasti diberikan. Hal min makrubin fayufarraju anhu, adakah orang yang sedang ditimpa kesulitan? Maka dipastikan Allah memberi jalan keluar. Fala yabqa muslim yad'u bida'watin, kalau seandainya seorang muslim berdoa di malam hari, di tengah malam, illa istajab Allah azza wa jalla lahu, pasti Allah kabulkan permintaannya. Illa zaniyatan tas'a bifarjiha aw asharan, kecuali dua orang yang Allah tidak mau terima doanya di tengah malam. Siapa mereka? Yaitu penzina yang menjual dirinya, seorang perempuan penzina yang menjual dirinya, au asyaran, dan pengutip pajak liar. Jadi ada beberapa hadis, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Zahir hadis ini yaitu mengecam, bahkan melaknat dan memvonis tentang orang-orang yang melakukan kutipan liar, termasuk para pengutip pajak liar. Nah, jemaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, selama ini mungkin kita pernah mendengarkan kajian atau ada orang yang mengatakan dengan memakai dalil yang kita bacakan tadi bahwa tidak akan masuk surga para pengutip pajak. Dan mereka mengutip tentang hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Nah, ini perlu diteliti lebih jauh, bahwa dalam Islam itu ada beberapa istilah yang digunakan untuk kutipan selain daripada zakat. Yang pertama digunakan seperti bahasa dalam hadis tadi, yaitu usyrun, sepersepuluh. Nah, usyrun ini itu dipungut dari pedagang dari hasil yang mereka perdagangkan. Jadi kalau perdagangannya mendapatkan hasil, maka mereka dipungut sepersepuluh. Pengutipnya disebut asyar. Dan ini juga berlaku bagi pengutipan hasil bumi, sepersepuluh diminta. Lalu kemudian istilah kedua yang digunakan adalah al-maqsu. Tadi Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga sahibul maksi, tidak akan masuk surga pengutip pajak liar. Al-maksu itu diistilahkan oleh para ulama, yaitu ad-daribah, yaitu ad-darahim kanat tu'khas min ba'i'i sila' fil aswaq fil jahiliyah, yaitu uang-uang dirham yang dipungut dari para penjual barang-barang di pasar-pasar di masa jahiliyah.
pengutipnya disebut makis. Lalu kemudian ada istilah berikutnya ad-daribah. Nah, ad-daribah ini yaitu harta yang dipungut dari sumber orang-orang yang berada di negara Islam, atau lebih sering kadang-kadang disebut dengan jizyah, kutipan dari orang-orang kafir yang berada di negara Islam dan mereka taat pada negara Islam, maka sebagai alasan pengamanan atau sebagai jaminan keamanan, maka dikutiplah pajak untuk mereka, tapi untuk orang-orang kafir. Lalu kemudian juga ada yang disebut dengan al-kharaj. Al-kharaj itu juga yang ditetapkan oleh negara untuk pemilik tanah dalam bentuk pungutan yang harus ditunaikan. Nah, jadi ada beberapa istilah. Nah, tadi Nabi menggunakan dua istilah dalam hadis-hadisnya, yaitu al-ashar dengan sahibul maksi. Jadi digunakan dua istilah, usyrun dan muksun. Nah, ini yang menjadi kemudian masalah, sehingga selama ini ketika orang bicara tentang dunia pajak, maka langsung vonisnya pajak itu haram. Lalu juga sahibul maksi dianggap para pengutip pajak. Lalu ada yang mengatakan bahwa kantor pajak dan seluruh pekerjanya itu bekerja di tempat haram. Begitu. Ya. Nah, ini kemudian yang perlu difahami, bahwa memang benar berdasarkan hadis-hadis tadi, memang benar di awal para ulama tentu tidak mungkin melawan hadis Nabi. Mereka sepakat mengatakan bahwa al-ashar, al-ashar dan al-makis adalah sesuatu perbuatan yang diharamkan, dengan dalil pertama, perbuatan itu memakan harta orang dengan cara zalim. Nah, ini pahami dulu, ini berdasarkan keterangan para ulama salaf, berdasarkan kalimat dalam hadis Nabi itu, mereka mengatakannya benar. Ya, tidak mungkin Nabi salah dalam memvonis suatu hukum. Contohnya Imam Nawawi mengatakan hal yang sama, bahwa itu bentuk kezaliman dan itu bentuk memakan harta orang dengan cara zalim. Berdasarkan beberapa ayat, di antaranya Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Dalam hadis Muslim dalam hadis Rasulullah menyebutkan la yahillu malu mri'in muslim illa bi tayyibi nafsin minhu, tidak halal harta seorang muslim kecuali diberikan dengan keridhaan. Jadi kalau diambil, dipungut, dikutip dengan paksa, maka itu menyebabkan keharaman. Maka semua kerja yang sifatnya ada kezaliman, itu semua yang dimiliki oleh orang yang mengutip itu semuanya haram. Nah, ini konsep awal. Konsep awalnya begitu. Jadi tidak ada ulama yang menyatakan bahwa Nabi salah, kemudian Nabi silap, tidak. Semua mereka mengatakan sahibul muksi, al-ashar, semuanya dalam neraka, haram surga, karena alasan pertama memakan harta orang dengan cara zalim. Ditambah lagi tadi dengan hadis Nabi yang kita bacakan yang kedua, yaitu ketika seorang penzina dirajam oleh Rasulullah
Lalu kemudian Khalid bin Walid itu ingin segera melempar batu ke arah perempuan itu, dan setelah dia lempar batu sampai terpercik darahnya ke Khalid bin Walid. Khalid bin Walid panglima perangnya Nabi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Khalid begitu bersemangat melempar batu untuk si penzina perempuan ni, kata Rasulullah, mahlan ya Khalid, tenang wahai Khalid, pelan-pelan wahai Khalid, fawallazi nafsi biyadi, demi jiwaku di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, laqad tabat taubatan, tenanglah perempuan ini walaupun harus dirajam tapi dia telah bertaubat dan taubatnya telah diterima Allah. Lau tabaha sahibu maksin, di situ Nabi memberi andaian, seandainya taubat seperti perempuan ini juga dilakukan oleh taubat para pengutip pajak, laghufira lahu, maka sungguh pengutip pajak pun diampunkan dosa-dosanya. Summa umira bihi fasadda 'alaiha wa dufinan, maka kemudian selesai dirajam maka disolatkan jenazahnya dan dikuburkan. Jadi Rasulullah memberi tamsilan, perempuan ini taubat sudah diterima. Seandainya orang yang ngutip pajak pun bertaubat seperti perempuan ini, sungguh tetap akan diterima Allah. Pasti diterima Allah. Itu menunjukkan apa? Pengutip pajak masuk ke dalam golongan dosa besar, perlu bertaubat seperti taubatnya seorang pezina ini. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, jadi jemaah mendekat Allah, pandangan-pandangan ulama semua sepakat bahawa kutipan-kutipan itu kepada rakyat, masyarakat, itu hukumnya haram dilakukan. Nah, setelah kita tahu tentang bahayanya perbuatan ini, yang menjadi masalah berikutnya, ini kan semua kejadian ini masa lalu dari masa Rasulullah. Jadi Rasulullah mengharamkan, berarti sudah ada kejadian di masa itu. Nah, apakah pajak hari ini bisa dihukumi seperti maksud hadis? Apakah semua pelayanan pajak atau pengutipan pajak negara hari ini sama maksudnya dengan maksud hadis tadi? Nah, di situ yang kemudian para ulama menjawab tentang keadaan pajak hari ini. Jadi kata para ulama, yang pertama mereka mengatakan, ini terutama ulama-ulama kontemporer yang tentu yang melihat keadaan pajak hari ini. Ini pajak rata-rata hampir semua negara ada pajaknya, hampir semua negara, kecuali beberapa negara yang makmur, itu mereka tidak mengutip pajak, malah memberikan rakyatnya apa tambahan atau dana, seperti Brunei Darussalam. Tapi itu hanya sedikit negara-negara tertentu. Tapi hampir semua negara itu ada kutipan-kutipan pajak dari rakyat. Nah, para ulama muasirah yang kontemporer itu menjawab, apa hukum pajak hari ini? Kita dikutip pajak, dan lalu sekaligus menjawab apa hukumnya bekerja di kantor pajak untuk melakukan sosialisasi masalah ini. Mereka mengatakan bahwa pajak hari ini tidaklah sama dengan pajak yang dimaksud dalam hadis. Jadi maksud tidak sama bukan 100% tidak sama. Nanti ada tentu kegiatan-kegiatan yang juga termasuk kezaliman. Dengan alasan, dengan hujah, yang pertama bahwa
pajak yang dimaksud di dalam hadis, yaitu kalimat al-maksu dan al-ushur. Pelakunya itu yang dimaksud oleh Nabi tidak masuk surga dan haram masuk surga, wajib masuk neraka, itu bentuknya adalah kutipan atau pungutan yang liar, bukan suruhan atau perintah negara. Itu alasan pertama kata para ulama. Jadi kutipannya kutipan liar, jadi lebih kepada perampokan. Makanya seperti al-unsur tadi, itu disebutkan kalau ada pedagang melewati satu tempat, nanti ada preman-preman yang mengutip 10%, kasih 10%, nanti dikutip. Dan itu tidak dijadikan sebagai undang-undang resmi dalam sebuah negara. Sahibul Muksi, pengutip Muksun, itu juga sama. Jadi ketika kita buka kamus-kamus bahasa Arab, ternyata semuanya menyebutkan tentang Muksun yang dimaksud dalam hadis Nabi adalah kutipan yang berbentuk penganiayaan atau kezaliman. Jadi kalau bahasa kita pungli, bahasa kita pungli, sehingga dia terpaksa membayar kalau tidak ingin dizalimi. Jadi ada urusan kekerasan di situ dan ada urusan pemaksaan. Itu bahasa muksun yang dilakukan oleh Nabi. Jadi sehingga alasan pertama para ulama mu'asirah mengatakan itu berbeda dengan pajak hari ini. Pajak yang dibebankan oleh negara kepada rakyat itu bukan berbentuk kutipan liar, tetapi itu resmi dilakukan dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Ini di semua negara maksudnya, bukan hanya Indonesia. Sehingga karena ini bukan kutipan yang liar tapi resmi dari perintah negara, maka tidak bisa disamakan dengan maksud hadis yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, pajak yang dikutip hari ini kata sebagian ulama mu'asirah itu hanya dikutip dari orang-orang yang layak bayar pajak. Sedangkan bunyi hadis itu lebih kepada perampasan dari semua orang, tidak peduli mau dia orang kaya, mau dia orang tak punya, kalau sudah dikutip maka wajib bayar. Nah, mau pedagang kecil, pedagang besar, itu sama, dikutip kutipan liar, ini pungli. Nah, ini ternyata berbeda dengan konsep pajak hari ini. Konsep pajak hari ini itu dibebankan pajak kepada yang layak membayar pajak, para pengusaha, orang-orang yang punya usaha menengah ke atas. Sehingga para pengusaha-pengusaha kecil itu tidak dikenakan pajak. Oleh karena itu kita lihat kenapa orang jualan lontong samping jalan bisa jual lontong 5,000, Pak. Karena tidak ada pajak sama dia, walaupun lakunya bisa laku keras itu. Karena dianggap andalannya cuma gerobak. Yang jual mie calu, ada kena pajak tidak, Pak, jual mie calu? Jadi tidak ada kena pajak. Ini posisi saya sedang menjelaskan perkataan ulama, bukan sedang membela kantor pajak. Jadi jangan disalahfahami. Maka mereka bisa jual murah. Mie bisa 3,000, 4,000. Orang-orang yang jualan semuanya aman pada pengusaha kecil. Tapi begitu jualan mie calo dan lontong di mall, itu sudah berbeda. Dianggap dia sanggup meraih pendapatan yang lebih melalui orang-orang kaya yang masuk ke mall. Sehingga mulailah pengusaha itu kena pajak. Orang yang pengusaha besar, usaha apapun, itu dikenakan pajak.
melakukan kegiatan yang sifatnya bisnis atau apapun, maka dikenakan pajak bagi mereka yang memang dihitung layak untuk masuk kategori bayar pajak. Jadi tentu berbeda. Dulu tidak peduli mak itu muksun sama usrun itu tidak peduli, dihantam semua. Jadi sehingga boleh disebutkan kalau melalui hadis tadi yang dimaksud tadi, maka para preman yang ngutip-ngutip uang pungli, ya, atau mereka yang preman-preman yang mengutip uang di jalanan, pak, ya, siapapun dan apapun, ya, alasannya, itu semuanya kalau tidak taubat itu semua penghuni neraka. Jadi semua kutipan liar. Ya. Kalau seandainya tukang parkir yang resmi ditetapkan negara berapa? Ini orang perhubungan yang pasti tahu. Yang resmi ditetapkan negara, satu motor berapa ongkos parkir? 500 apa 1000 yang sebenarnya? Yang sebenarnya apa? Ya. Tidak ada orang perhubungan sini. Tidak ada, ya. Jadi yang ini yang di atas kertas sebenarnya. Kalau motor 1000 misalnya ketetapannya, sedangkan mobil 2000. Kalau si tukang parkir mengambil lebih dengan paksa, artinya bukan diridai oleh orang yang memberi, maka dia termasuk golongan sahibul maksi, melakukan kutipan liar. Ini macam-macam model orang, pak. Kadang-kadang ada yang kita kasih 2000, tidak dikembalikannya. Padahal parkir motor 1000, itu 1000 itulah yang membawa dia ke neraka. 1000 yang lebih itulah membawa ke neraka. Makanya beberapa bulan yang lalu saya agak terenyuh, artinya salut dengan seorang tukang parkir datang ke saya, pak. Setelah selesai satu pengajian di masjid, dia datang, lalu dia tanya, "Ustaz, saya tukang parkir di satu tempat, ya, apakah penghasilan saya haram atau tidak?" Ya, saya jawab, kalau kerjanya sesuai prosedur, artinya dia bertanggungjawab terhadap kerjanya, lalu dia ambil uang sesuai dengan prosedurnya, maka tidak haram. Tapi kalau dilebihkan atau membuat alasan agar bisa lebih, jadi kita kasih uang 5000, pura-pura ada uang balik, cuma ada uang 3000, kita kasih uang 2000, lalu pergi begitu saja, nanti waktu kita minta, dia akan mengatakan bahwa Allah mesti bepih 1000 lebih pun. Jadi itu bahasa-bahasa tukang parkir yang pingin kena tumbuk, pak. Allah 1000 pun, kita 1000 satu toko, berhenti toko sana 1000, berhenti sana toko 1000. Satu kota kita wait-wait, pak, minyak habis 10000, 10 tempat kita berdiri 10000. Tapi dia masih ambil lebih. Nah, ini kalau ambil lebih haram, maka kerja tukang parkir itu bisa haram, bisa halal. Semua tempat begitu. Kalau ada kutipan-kutipan yang tidak layak, maka itu semuanya adalah perbuatan yang masuk ke dalam kategori hadis. Jadi para ulama muasirah mengatakan bahwa, ya, tidak sama maksud hadis Nabi itu dengan keadaan pajak hari ini. Yang kedua, pajak hari ini hanya dikutip pada orang yang layak membayar pajak, sedangkan pengusaha kecil, usaha kecil malah tidak ada kutipan pajaknya. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan dulu. Yang ketiga, perbedaannya dulu yang disebut oleh Rasulullah sahibul maksi dan usyar itu, itu habis ngutip, itu tidak kembali ke rakyat, kembalinya ke kantong pribadi. Preman-preman itu, pak, dulu itu habis kutip, itu tidak membangun pasar yang tempat dia kutip. Nah, tapi sekarang pajak hari ini itu setelah dikutip kembali ke rakyat. Walaupun nanti ada oknum yang memakan pajak itu, di antaranya yang paling terkenal Gayus Tambunan. Semua bapak kenal sama Gayus Tambunan, pak, kan? Jadi itu contoh barang. Sampai saya tanya, pak, langsung ke kepala pajak dan pegawai pajak,
apakah benar bahwa pajak kembali ke rakyat? Mereka jawab, dan saya minta bukti. Mereka jawab, Ustaz, itu lampu-lampu di jalan, itu yang buat siapa? Pemerintah. Ada dikutip lagi uang dari rakyat untuk buat lampu di jalan? Tidak ada. Semua aspal di mana-mana sampai kadang-kadang masuk ke kampung aspal, itu dari mana? Semua diambil dari hasil utamanya adalah pajak. Cuma ya nanti oknum-oknum di mana-mana ada. Kalau kita bilang oknum di dunia pajak ada, di Kemenak pun lebih banyak. Oh, kena dah pegah hanya panena, hanya kebut kalau macam. Cuba bapak cek Kemenak apa kurangnya di atas sana orang korupsi, Pak. Itu di Kementerian Agama bicara masalah agama. Berjibun orang mengambil sesuatu yang tidak layak, yang haram. Kalau sudah bernaung dengan agama pun masih korupsi, tidak bisa dijadikan dalih kalau mengatakan bahwa instansi lain pun begitu. Karena semua hari ini, Pak, terpulang pada pribadi. Tidak bisa kita pulangkan pada nama kantor. Berada di kantor yang dianggap dalam tanda kutip berbau agama, itu pun bisa melakukan yang haram. Kerja di Baitul Mal, apakah semuanya aman? Tidak, malah rentan untuk masuk neraka. Sedikit saja ngambil harta zakat yang bukan milik kita, langsung Nabi katakan sudah masuk dunia khianat. Jadi ini alasan yang ketiga, bahwa pajak hari ini kembali ke rakyat. Pajak yang dimaksud pajak dulu, kutipan liar dulu, itu malah tidak kembali ke rakyat sama sekali. Begitu. Kemudian yang keempat, ketika para ulama menjawab, ketika ada yang mengatakan bahwa dalam Islam yang ada cuma zakat, tidak boleh kutip pajak. Kan sering kita dengar, dalam Islam tu yang ada untuk orang Islam zakat, tidak ada pajak, maka tidak boleh kutip pajak. Para ulama mu'asirah menjawab bahwa kalau itu dijadikan dalil, jadi ini berdasarkan satu hadis Nabi, laisa fil mal haqqun siwa az-zakah, tidak ada kewajiban pada harta muslim kecuali zakat. Kalau itu diartikan bahwa dalam dunia Islam ini cuma wajib bayar zakat, tidak boleh lain, maka ini bisa juga dijadikan dalil oleh orang-orang yang tidak mau bayar hutang. Jadi begitu ditagih hutang, dia bisa pakai hadis ini, tidak ada kewajiban bayar dalam Islam kecuali zakat. Dan ini bisa dijadikan dalil oleh orang-orang yang dibebankan membayar kafarah. Lalu dia bisa menjawab, kan tidak ada dalam Islam, dalam hadis Nabi tidak ada kewajiban bayar kecuali zakat. Jadi orang kafarah pun tidak mau bayar akhirnya, karena menggunakan dalil ini. Orang yang membayar nazar, habis bernazar, lalu dia berdalil, tidak ada kewajiban bayar hasil nazar kecuali dengan zakat saja. Akhirnya dalil umum ini dijadikan semua sebagai alasan, tidak ada kutipan, tidak ada wajib membayar apapun kecuali zakat. Akhirnya para ulama mengatakan tidak cocok hadis ini digunakan untuk mengharamkan pajak yang berlaku hari ini. Yang berlaku hari ini dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan tadi. Jadi itu hadis itu lebih ke makna bahwa kewajiban utama dalam rukun Islam adalah zakat. Yang kewajiban utama dari sekian rangkaian rukun Islam adalah zakat. Jadi itu fondasi utama. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari berbagai alasan tadi, maka boleh diambil kesimpulan bahwa secara hukum para ulama mu'asirah kontemporer menyatakan pajak yang berlaku hari ini bukanlah yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dengan alasan-alasan tadi. Walaupun begitu, kalau ada kezaliman yang terjadi di balik pengesahan itu, tetap dosa dan pelakunya tetap neraka. Namun yang saya tidak bisa jawab pasti hari ini, tapi menjadi sebuah keanehan, dan mungkin jawaban sementara saya itu tetap haram, ketika pajak dibebankan pada orang yang memakan makanan di restoran. Walaupun nanti saya sudah tanya ke pegawai pajak, ini apa maksudnya? Kita makan di KFC, kita bayar, tapi waktu kita lihat
bondnya, Pak. Beban pajaknya ke kita, orang makan. Padahal kita udah bayar makanan itu. Kok ke kita pula yang dibebankan pajak? Seharusnya kan ke orang yang cari untung. Kita sudah bayar, sudah kasih untung ke orang jualan. Lalu waktu makan, kita dianggap wajib bayar pajak makan ini. Padahal tadi kita sudah bayar makanan ini untuk si yang punya. Secara logika kan itu makanan itu tidak layak lagi kita bayar pajak. Yang bayar adalah yang mendapatkan keuntungan. Tapi itu yang terjadi, Pak. Makanya kita makan di tempat-tempat yang mewah itu, Pak. KFC, kemudian pizza, Pizza Hut, ya, sampai di tempat-tempat Yahudi itu lebih besar lagi itu. Pizza Hut itu termasuk salah satu daripada cabang Yahudi, KFC dan Starbucks, kalau di kota-kota besar Starbucks. Jadi sehingga harga makanannya melambung, kita dihitung dengan pajak-pajaknya. Satu kopi di Starbucks itu, Pak, berapa satu kopi, Pak Muslim? 50.000, Pak, di Starbucks satu kopi. Mungkin air begini, Pak, bisa 25.000 ini. Saya yakin orang yang minum di situ itu bangai-bangai orangnya, Pak. Yuk kita minum kopi di Starbucks. Minum sekali minum 50.000. 50.000 ke, Pak, itu biar ada je kopi, Pak, kopi samping jalan. Bisa keluar tai-tai kita minum kopi samping jalan. Mau minum 50.000. Lalu kita tahu Starbucks itu memang mereka mengumumkan diri bahwa mereka bahagian daripada Yahudi Israel. Itu kalau Starbucks, mereka bangga sekali mengatakan itu. Maka jangan minum lagi, Pak. Dan jangan banyak makan-makan pizza, karena memang itu dialirkan untuk Israel membantu mereka. Semua usaha-usaha Yahudi, semua. Nah, baik. Kalau begitu, insya Allah masih di posisi aman masalah pajak hari ini. Cuma kezaliman-kezaliman itu tetap yang haram, tetap haram. Kalau terjadi kezaliman-kezaliman di tengah-tengah pengesahan itu, makanya Ustaz Adi Hidayat itu langsung mengatakan haram. Haram restoran atau apapun yang membebankan pajak kepada yang makan, haram. Saya tanya ke pegawai pajak, itu ada istilah-istilah pajak untuk usaha, pajak untuk makanan, ada istilah, entah apa istilahnya, PPIH, PPRM, entah apa, pokoknya tidak tahulah saya apa pajak itu. Jadi apapun istilah-istilah itu, kalau secara agama haram, tetap haram. Nah, di situ itu perlu dihati-hatikan. Baik.